Benda nak gaikan susah lah bro. Tapi kali ni kita lihatkan game. Itu memang kutukan. Itu bukan kritikan. Nak kritik apa benda kan? Tapi kita akan masuk ke game kita yang pertama. Inilah. Ini mungkin akan masuk dalam video. Saya nak cakap baik-baik. Inilah grand final bagi PUBG Mobile Super League untuk season yang pertama. Dan kita akan masuk ke map Sandhawk. Wow. Perubahan yang akan menarik akan berlangsung pada waktu ini. Okay, jadi masukkan highlight. Tapi kecuali part ni lah. Yang ni jangan masuk. Yang ni jangan masuk. Kami memberikan part-part supaya video tu nampak hebat. Betul. Tapi flypass kita akan bergerak daripada kawasan docks menuju ke arah belah Takmok. Satu potongan di kawasan tengah, tapi inilah tidak penting untuk map Sandhawk ini. Tapi kita lihat kalau ada apa-apa tim yang akan bertindih, kerana ada beberapa tim yang tidak bermain, maka kawasan-kawasan perduduan mereka akan sedikit kosong pada ketika ini, menyebabkan mereka boleh ambil kawasan tersebut dan tak ada tim yang perlu macam gaduh untuk drop spot. Yeah. Lihatkan Sam 9, mereka akan sampai ke kawasan Hattin. AE akan pergi ke Camp Alpha. So, pulau kecil ada dua penghuni pada waktu ini, tapi lihatlah betapa besar, berapa luasnya drop spot bagi Vampire. Tapi ada satu tim yang akan bergaduh sebenarnya. Wow. Geek Slate akan berlawan bersama dengan Voin. Voin. Oh, ini agak menarik. Ingatkan dah tak ada benda dah akan berlaku dekat sini. Sebab kalau kita ikutkan sebenarnya bahagian utara ni banyak dibiarkan kosong. Sebab kalau kita ingat sebenarnya dekat dengan Sam 9 selalunya ada DBD dengan Team Secret. Tapi dua-dua tim tu dah tak ada dah. Sepatutnya tak ada masalah ini lagi. Walaupun first circle kita, tawan circle pertama akan menunjukkan bahawa yang akan pergi ke Pulau Besar dan tiada kemungkinan orang-orang yang dekat sini tak perlu rotate. Dua-dua kena rotate. Semualah yang ada dekat sini semua kena rotate pergi ke Pulau Besar. Tapi untuk Geek Slate mengalami masalah awal ini. Oh, mereka betul-betul ikut statistik ke macam mana ni? Damrook ada, Zilin Boy ada. Tadi ternampak Stuxnet dalam lineup, tapi rupanya tidak. Mereka betul-betul ikut statistik yang dipertunjukkan lah. Statistik ditunjukkan dekat mana? Warga J. Warga J. Di sini terlihatkan analis team Geek Slate. Kerja senang aja. Oh, analis dia buat dah guna lineup ni. Warga J punya orang eh. Warga J memang memberikan impact yang besar dalam arena PUBG Mobile negara pada ketika ini. Jadi sekarang ini kita lihatkan SLD. Inilah Para Jin. Itu player berkualiti tinggi daripada Vietnam. Dan inilah rakan beliau Quan Ji. Ini pula adalah Sam 9 yang gerak. Man Parang? Tak ada. Okay. So, mata aku mana eh? Aku nampak Man Parang tadi, Prime Putra bernama tu. Ya, Prime Putra yang akan diturunkan beberapa waktu ini. Selalunya akan dinobatkan sebagai IGL bagi pasukan Sam 9. Jangan lupa follow us. Ini keluar dekat grafik, jadi aku sebut saja. Tapi inilah RRQ, Nerpeko dan juga rakannya. Asa ada dekat situ bersama dengan Valdemont. Nerpeko akan digunapakai untuk permainan yang pertama. Walau bagaimanapun, Boom Esports berada di Kau. Tiada perlawanan awal. 64 masih lagi hidup. Aku sangat-sangat seram dengan rumah ni sebenarnya. Rumah yang Pond Bean masuk ni. Kenapa? Sebab ada patung dalam tu. Sebab ada patung dalam tu. Banyak kali. Ya. Awak tidak bersendirian. Ya. Benda itu pernah berlaku pada saya juga. Entah kenapa nak letak patung dalam rumah tu. Kan. Apa logik dia? Mungkin rumah tu dimiliki oleh seorang tailor atau tukang jahit. Mr. and Mrs. Stack. Oh. Itu adalah satu lawak orang tua akan faham. Kenapa aku tak faham? Aku tak faham. Mister apa? Kan Happy Family Mekat. Oh, okay. Bapa jauh punya reference. Zaman bila punya reference. Walaupun aku faham, sekarang tak faham. Tapi bapa jauh punya reference. Mister and Mrs. Tech, anak dia Timmy Tech kot. Yang perempuan tu tak tahu nama dia apa. Lupa dah nama perempuan dia. Nama perempuan dia mesti sangat T. Apa eh? Aku lupa lah. Tapi ya, nama bapak dia Mr. and Mrs. Tech lah. Tapi favorite aku adalah Bun. Barbara Bun. Mm-hmm. Dia jual daging. Wow. Ya. Agak menarik. Inilah Mika. Mika akan berada di satu kawasan yang cukup menarik untuk kita lihatkan, kerana dia akan berlawan dengan Voin. Dan Voin, adakah dia akan pergi mendapatkan elimination ini terlebih dahulu ataupun mereka yang akan dieliminate oleh Geek Slate? Kita mengharapkan Geek Slate lah yang menang. Kemana dan Geek Slate bertukar Syami, kawasan yang akan bergaduh. Mika, DBS sudah pun bersedia dalam tangan. Average elimination 0.9. Mika atau Mika OP, ramai orang mengenali dia sebagai Mika OP. Alva 7, Kenan,
ataupun Keenan, Vine pergi ke pelbagai arah. Keenan akan pergi terlebih dahulu. Astro Basket dalam tangan dan juga Vector. Dua-duanya weapon close range. Mereka menjangka ke lawan yang dijangka dekat. Snipes akan menggunakan M249. Peluru bukan satu faktor untuk Snipes. Tetapi pada waktu ini, close quarter combat memang akan berakhir dengan cepat. Dan kebanyakannya akan menggunakan close quarter combat weapon. The king of close quarter combat. Iaitu DBS. Ada dalam tangan Mika. Billion Boy, M4. Damroot pun M4. Lama juga mereka ambil perlawanan dekat sini. Selalunya dekat Syami, apa yang kita nampak, lah orang akan dapatkan apa-apa mereka dapatkan, terus cuba untuk berlawan. Tapi ini satu masa yang agak lama untuk mereka lakukan looting sampai zona dah sampai. Belum lagi melakukan apa-apa ruan yang terlalu besar sebab tak ada damage pun diambil. Damage yang diambil daripada zona sahaja. Tapi macam kekurangan DBS je. Mika sahaja di DBS pada waktu itu. Oh, dia nampak satu, nampak. Okey, jatuh satu, jatuh dua ke? Belum lagi. Malang. Dia akan kena terlebih dahulu dan akan di-end terus S11K. X-Late 2 sudah pun jatuh sebenarnya. Dia nampakkan kekuasaan DBS dekat sini. Meninggalkan dua orang saja untuk G-Late Lean Boy. Dia boleh lapar sebentar tadi. Oh, pembukaan game yang tak cantik langsung untuk G-Late. Tinggal satu orang saja. Malang juga DBS yang dipegang oleh Mika je dirembat pada ketika ni. So mereka ada banyak shotgun dan wow. Hilap dulu bro. Nak mati tu zone tengah makan tu. Ya. Yeah. Nampak gayanya ada perasaan garang dekat situ ataupun perasaan berang sebab mungkin sebab ni kot. Sebab dog spot kongsi kan. Tapi tak tahu siapa punya tempat asal tu. Kemungkinan ni ialah Void lah kot sebab Geekstrip punya tempat asal kat Ruins kan, tapi Vampire ambil. Ya, benar. Ini akan menyebabkan mereka tidak mengumpul apa-apa mata bagi round ini. Tapi of course baru first game, tak apa, kita boleh kasih satu free gift dulu. Yang pertama ni, seperti yang dah cakap oleh Ripo, kami bagi 4 point. Sebab sekarang bulan puasa kan, bersedekah itu baik. Itu yang dah cakap oleh Ripo lah. Wow. Ya. So, point diberikan oleh Geekfam. Lakukan sedikit aktiviti berikan mata terlebih dahulu, tapi masih lagi ada 15 round. Bukan 15, 17 round untuk dimainkan oleh mereka. Ya. Yeah. Sam 9 juga telah pun rotate. Ini merupakan satu benda yang, satu kemewahan yang mereka akan rasakan di dalam Grand Finals ini. Dengan tiadanya Team Secret dan tiadanya DBD, tak ada orang akan halang mereka untuk cross jambatan tersebut. Kalau kita lihat pada boom pun, mereka lebih ke dalam sedikit. Jadi kurang kebarangkalian, kurang risiko untuk mereka jaga di bahagian jambatan bahagian utara sekali. Biasanya benda itu akan dilakukan oleh Team Secret ataupun DBD sahaja. Tapi pada waktu ini, 5 orang telah pun jatuh secara kekal. Bacon Time, 1 telah pun kurang. Bacon Time yang keluar ialah Shirties. Geekslate, lagi yang pertama mereka terus too soon. Berkongsi tempat tadi. Clean fight oleh Voin. Voin, cantik. Pelik kan? Ripo tu pun dalam tim tu juga. Narik bagi Voin. Okay, sekarang ni terlihatkan SLD. Mereka ada satu mata. Tapi of course ini adalah permulaan Grand Final yang aku... Sebenarnya bagi saya lah sebagai seorang caster professional bersama Jayanta yang sudah pun cast selama lebih kurang 6 tahun. Bukan 16 dah. Aku tidak suka sebenarnya game dimulakan dengan map Sunhawk. Sunhawk kalau dekat tengah-tengah okey sebab angle yang pertama tu boleh set tempo yang sedap. Betul. Dan selalunya angle yang pertama boleh dimenangi oleh team Malaysia sebab Malaysia memang pandai main tempo. Semua team nak berhati-hati dapatkan point. Malaysia selalunya excel di situ. Betul. Tapi dengan tiadanya angle dimulakan dengan Sunhawk, memang dia macam kill the momentum sedikit lah. Seperti tournament akan dimulakan pada game yang kedua. Bukan yang pertama ni seperti satu show match macam tu je. Itulah, betul. Aku pun ada perasaan macam tu. Rasa macam diorang akan rasa Sunhawk warm up je map. Warm up saja. Jadi macam tak berapa nak serius sangat. Seperti game tak bermula lagi. Tapi malangnya warm up match ni bagi point banyak. Ayo. Sebab kita lihat kan dalam 2-3 game lagi banyak game Sunhawk yang mungkin lebih banyak elimination point berbanding dengan game Erangel kadang-kadang.
ada game Meringal pemenang chicken dinner, hanya 6 elimination, 7 elimination. Kita nampak beberapa game 16 point dan 17 point daripada kedua-dua Miramar dan juga Erangel. Tapi Sunhawk agak mengejutkan. Dia ada banyak game yang lebih 10 elimination point. Mereka markah yang tinggi. Tapi Kinan akan jatuh kepada play zone. Ah, macam aku cakap tadi, orang patutnya dah healing awal. Kenapa akan revive dia terlebih dahulu? Eh, jauh lagi ni. Ini ke kawasan Painan tu. Saya harapkan mereka akan berjaya untuk masuk ke kawasan. Mungkin dia tengah berjimat ke tadi. Mungkin mereka ada supply. Kita tahu kan Syami penuh dengan persikit. So, mungkin tiada masalah untuk mereka masuk ke dalam. Itu dia. Sedikit lebih kurang berapa meter tu? Satu kotak, dua kotak dalam. Berapa kotak tu je? Tak berapa dah pasti. Mereka dah jumpa kenderaan juga. Mereka ada dua biji kenderaan mereka boleh guna pakai. Dan kemasukan mereka juga nampak macam okey saja. Tidak banyak tim sangat akan nampak mereka. Tapi circle sekali akan lagi jauh dan jauh daripada avoid pada ketika ini. Ya. Circle akan milik kepada Yudhu Lions. Alliance. Ya. Yudhu Lions ada boleh katakan tengah-tengah circle. Bersama dengan pasukan Bigetron. Tapi Bigetron dia buat split yang agak jauh. Boom. Depan dengan Winnie. Habis dah tunggu saja. Ada masih lagi lah motosikal beliau sebentar tadi. Kan? Menyebabkan Evan berjaya untuk mendapatkan elimination point tersebut. Dua kill yang berlaku tadi untuk kedua-dua tim Vietnam. Kill datang ke arah mereka. Untuk SMT lah Bacon Time datang untuk ada orang mengendok. Pap-pap-pap habis. Ini pun sama. Motosikal datang ditembak oleh Evan terus dibunuh. Cracker pun pula akan menembak boom-boom akan berjaya untuk dijatuhkan juga pada ketika ini. Nak cakap pasal PMWI, untuk yang confirm dapat slot ke PMWI yang official yang aku betul-betul tahu official adalah dua daripada sini akan confirm pergi. Tetapi adakah pemenang PMPL negara masing-masing akan dapat slot secara langsung ataupun tidak? Aku tak tahu kalau ada official announcement pasal benda tu ataupun itu masih lagi satu kabar angin. Kabar angin betul. Mungkin ini Arif akan tahu lah kot, Arif Wikipedia kita. Selalunya kalau aku bercakap benda salah, dia akan mention. Dia teruskan mention. Apa benda kau cakap macam gini kan dekat dalam grup? Dalam grup, ada 5,000 orang, dia akan maki aku kat situ. Tapi pada kerjanya, aku tak tahu benda tu desas-desus ataupun tidak. Tapi kalau itu hanya desas-desus je, dua slot ni sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga memang. Tapi yalah, daripada PMWI, untuk hanya ada dua orang saja daripada sini, aku rasa macam kurang berkembang. PMPL yang kedua negara tu akan berlangsung sebelum PMWI. So means diorang mungkin boleh macam okay, aku akan campur point kau daripada season 1 dan juga season 2. Kalau kau paling tinggi baru kau wakil negara kau untuk PMWI. Betul. Tapi aku tak pasti 100% lah sama ada official announcement yang cakap okay, pemenang PMPL semua akan terus pergi ke stage yang seterusnya. And of course team-team partner juga akan diberikan priority kan. Levi's Peace Clan belum lagi menunjukkan apa pun markah dekat sini. Tapi itulah macam aku cakapkan untuk PNWI, begitu banyak persoalan yang sudah berlaku. Tapi persoalan pada waktu ini adalah adakah Vampire mampu untuk meratakan pasukan SLD. Pasukan SLD adalah pasukan yang paling perform pada week ketiga, nombor satu. Dan para jin membuktikan sinopsis cerita itu kerana berjaya menjatuhkan satu daripada Vampire. Satu perlu diselamatkan untuk SLD. Tapi Vampire tinggal berapa lagi? Tinggal dua saja. Ah, Tony K. Dia pergi ke depan. Malang bagi play SLD ni. Aku tak tahu apa benda yang dia tengok tadi. Sebenarnya ada orang di situ. Wow. Dan Tony K. Sekali lagi menunjukkan dia antara play terhebat dalam dunia. Dua knockdown didapatkan. Dan ini akan menipiskan peluang untuk SLD perform di map Sunhawk. Tetapi untuk SLD, dia bukan tim yang perform pada separuh masa pertama. Betul. Dia lepas buka puasa, baru dia perform. Itu memang tak dapat dinafikan. Ravenclaw akan berada dekat sini. Agak menarik untuk mereka menggunakan Ravenclaw dalam ramai-ramai ada pada line-up mereka. Bukan Fluker, bukan juga Stone. Tapi kita lihatkan kalau benda ini akan mendatangkan satu dividen. Ya, mungkin belum lagi. Tapi Kuang tak boleh nak buat apa. Okey, dia ada first hit. Tapi inilah first hit terakhir dia dan dia terbakar. Gila-gila lah Tony K ini. Satu squad dia ratakan seorang dan dia dapat selamatkan rakan dia. Last minute, aku ingatkan dia akan tinggalkan saja. Okey, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. dia pegangkan first hit. Okey, first hit aku ke kau. Okey, itu je. Jadi dia akan gerak. So, sekarang dia akan main untuk placement point. Tapi Tony K bermain dengan cukup cemerlang. Vampire sekarang ini akan dapatkan mata elimination yang agak menarik untuk diri mereka. Kapon akan di knockdown juga. Dua tim Vietnam sebenarnya dalam sedikit masalah. Box Gaming juga tinggal satu orang sahaja. Dan itu adalah player Noahs.
point ditekankan oleh Xavier. Kalau circle begini di Sandhawk, mereka memang sangat-sangat padu. Mereka akan mendapatkan 3 mata penyingkiran melalui Duke dan juga Frankie. Mereka akan gunakan line up tanpa cua bagi DX. Kalau game ni DX chicken, aku tak akan terkejut. Kerana ini antara kawasan terbaik mereka selalunya backup chicken di Sandhawk. Tetapi bagi tim Malaysia, Yudo Lion 7-9 masih lagi menetap dengan 4-4. Dan kita harapkan yang terbaik juga untuk mereka. Tapi Lamborghini baru jadi knockdown. Cuba untuk dibunuh secara langsung. Rabbids datang untuk membantu. Tony K berjaya untuk ditembak. Berjaya untuk dibunuh. Adakah sudah rata? Oh, pasti. Tapi tadi Yudo Lions macam kekurangan Syamil. Tapi rupanya masih lagi dapat diselamatkan. Yudo Lions mungkin ada kerajaan besar di dalam circle ni. Sam9 sudah pun sampai. Kita lihatkan visualnya dekat dengan Faskar Face Clan. Tapi Vintores jauh. Jadi Mela mungkin aku okey, Onzen dapat diselamatkan tadi. Jadi ada 3 lawan 4 situasi ni antara mereka dan juga Sam9. Sam9 diharapkan boleh membuka Sandhawk ni. Cara ataupun kali pertama pasukan Gank ataupun Yudu Gank pada waktu itu berjaya mendapatkan PMPL Season 1 kemenangan adalah kerana mereka membuka chicken yang pertama. Kalau mereka buka chicken kat sini, mungkin sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Chicken dinner paling banyak, poin paling tinggi dalam sejarah juga. Semuanya dipegang oleh Yudu Gang pada ketika itu. Sekarang ini kita lihatkan Putra akan knockdown terlebih dahulu. Dab sudah pun terbunuh. Dan malang. Sekarang ini, alah malang. Satu lagi akan dijatuhkan. Lung player terakhir yang masih lagi berdiri. Dia akan menganggap prone. Kedudukan, alah. Dia nampak. Wow. Macam mana dia nampak? Tak tahu, tapi dia mungkin dia nampak kedudukan kotak yang ada dekat situ akan menjatuhkan Sam9. Tapi Sam9 kata keluar untuk waktu ini meninggalkan top 10 players atau top 10 team sahaja waktu ini dengan Yudo Alliance akan menjadi satu-satunya pasukan yang ada dekat sini. Tapi mungkin ada sedikit visual bug. Oh tak, tak. Ya kot. Sebab Yudo Alliance dah kurang 2 orang yang menyebabkan sekarang kita tak nampak sebenarnya mereka ada berapa banyak orang. Jadi kita akan depend pada mata saja buat waktu ni. Maksudnya mata yang ada dekat kepala lah, bukan points mereka. Ya, betul tu. Kalau kita lihatkan Hill get slow sebab dari tadi aku nampak ada 4 point je kat point tu je. Betul. Dia stuck sedikit tapi tak apa. Kita gunakan kita punya old school. Ada old school pada waktu ni kita ada 10 team get slow. Akan mengepron tembakan yang lepaskan ke atas Luxy oleh Victores. Berjaya dapat satu knockdown. Tapi mereka perlu settlekan Victoria sebelum mereka pergi untuk menyelamatkan rakan mereka. AE datang daripada kawasan belakang. Box Gaming dicari. Box ini tinggal satu orang player saja pada ketika ini. Dan kalau mereka masuk melalui kawasan ini, mereka akan dapatkan circle dengan agak mudah dengan tiada begitu ramai orang yang mengawal kawasan ini. Tadi diduduki oleh Box, tapi sekarang ini mereka semua sudah jadi Box. Ya, yang betul-betul. Yudo Alliance Rogue One berada di tengah-tengah circle. Kalau kita lihat kepada warna merah itu tidak berubah daripada minggu lepas yang mereka mainkan. Mereka sudah ada slot yang tetap. Jadi nama-nama dan juga warna-warna yang anda lihat pada minggu lepas akan sama saja pada minggu ini. FaZe baru saja menjatuhkan satu player. Box Zenoas akan tinggal seorang. PJE Voss masih lagi ada dalam game ini. Bigatron Red Villains juga masih ada dalam game ini dengan keempat-empat player mereka. Tapi untuk PJE Voss mereka kena selamatkan dua orang yang di bahagian belakang. Dan nampak kaya macam boleh sebab tidak ada orang akan push mereka di belakang. Cuma menjadi persoalan adalah adakah BTR akan dekat dan juga meratakan mereka dulu. Benar, Bigatron di nombor 16. Sebelum ni nombor 16 juga pernah jadi champion. So itu pun mungkin ada sejarah berulang. Tapi pada waktu sama kita lihatkan Hill get slow berjaya untuk dijatuhkan ke sini oleh Kenny dengan satu QBZ. Kai Only juga diletupkan sekarang oleh RRQ. Maka Hill kekurangan player. Di dalam circle ada satu player saja dan itu adalah Box Gaming. Yudha Lions akan dikeluarkan tangga ke-9. Tiada mata bagi mereka ke round ini. Dan tiada kemenangan untuk pasukan Malaysia dalam game yang pertama kerana semua tim Malaysia sudah pun keluar. Tapi itu dia datang Nerpeko. Dia akan dikejutkan dengan satu DPS oleh Tiger X. Tapi Tiger X kena selamatkan rakan-rakan dia yang lain sebab ada seorang saja yang masih berdiri. Dan dia sedang dikepung oleh pelbagai pasukan termasuk pasukan Alter Ego yang menuntut di bahagian bawah itu sekarang. Tapi PJ Evos, peluang mereka agak-agak tinggi juga. Banyak pasukan Indonesia sebenarnya. Yang kita akan lihatkan dengan Vampire terkeluar. Hill sahaja yang ada daripada Vietnam. Tak ada Bacon Time sekali. Walaupun carta kita sudah pun sampai dengan kemenangan memang berpihak kepada pasukan Indonesia. PJ Voss ada 4, BTR ada 4, AE ada 4. AE ada 7 mata elimination juga pada waktu ini. Bermain yang cukup-cukup cemerlang bagi squad-squad daripada Indonesia. RRQ tinggal satu orang. Dia akan cuba menembak AE.
Sebelum dia dijatuhkan, dia ada dua first aid kit. So, dia boleh hidup dengan sedikit lama mungkin. Tapi tidak, dia tak sempat. So, dia ke depan sedikit. Dan sekarang baru dia cocok first aid kit. Ada satu pokok yang membantu. Tapi akan dilihat oleh Fnatic. Fnatic berjaya. Okta sebenarnya dapatkan elimination tersebut. 6-8, 3 mata penyingkiran, 4 mata. Bagi RRQ daripada Indonesia. Tapi tim Indonesia yang lain, tiga yang lain, lengkap ke empat-empat player mereka. AE, kau-kau dia main. 9 mata sudah, jadikannya 10. Itulah dia masalah untuk game Sunhawk ni kalau kita kata kebomol game pun. Tapi betul-betul ada beberapa pasukan seperti Alter Ego sekarang ni betul-betul bandai untuk kumpul markah dekat sini. Menjadikan average markah yang dikumpul di Sunhawk mungkin lebih tinggi berbanding dengan map-map yang lain. Mungkin kita kena buat kajian dekat situ berapa banyak adalah mata purata bagi satu game Sunhawk. Wandana Box Gaming Zunor ni betul-betul lama gila dia camping dekat bahagian tengah ni. Mendiamkan diri saja, dia tidak tembak sesiapa pun. Sebab dia tahu sekarang adalah waktu yang kritikal. Dia nampak dekat dia punya carta ada 17 orang saja yang masih hidup. Dia mungkin sudah sampai ke dalam top 7 atau top 8 dia rasakan. Tapi sebenarnya dia sudah pun di top 6. Kerana ada beberapa pasukan, ada 4 player. Tak hanya ada satu saja, dan itu ialah PJ Evos. Kecemerlangan bagi game pertama ini akan memberikan mereka semangat yang sangat-sangat tinggi. Dan mereka betul-betul cemerlang dengan meratakan pasukan negara mereka sendiri. Begitu Red Villain. Malang sebenarnya untuk tim daripada Indonesia juga. Sebab yang meratakan antara mereka adalah mereka sendiri. Tadi player daripada Alter Ego tu pula dijatuhkan juga daripada Bigatron dalam sub saya. Sekarang ini peluang terbuka untuk tiga tim. Mereka bacon time. Senyap-senyap dia ada tiga orang yang masih lagi hidup. Dan dia ni boleh merosakkan peluang bagi ramai orang. Yap, daripada tadi punya lama hidup. Untuk Box sudah ada tiga markah dalam tangan. Dia nak mencari lagi sebanyak mana yang boleh. Dan paling banyak dia boleh dapatkan realistik adalah 6 lagi markah tambahan. Keluar daripada sini dengan 9 markah di Sahnau adalah merupakan satu kemewahan yang sangat-sangat tinggi. Dengan PJ Was pun kurang satu. Ada kemungkinan dengan tak ramai orang yang ada, dia boleh jadi pemenang William Winner Chicken ini nampak betul-betul. Sebab semua orang tak akan ambil kira langsung kawasan dia. Sebab dia tak tembak orang dan orang pun tak ambil kisah pun tempat dia. Dan PJ Was sekarang ni tinggal seorang saja. Dia dapat elimination point sebenarnya. So 1v1 sebenarnya antara Box Gaming dan juga PJ Evos. Tapi PJ Evos ada 3 depan muka dia. Alah. Kali ini dia akan lihat, dia akan ditembak. So tempat yang keempat untuk beliau. Tapi dia akan dijatuhkan semula oleh AE. AE sekarang ni 14 mata penyingkiran. The last guy. Bacon time. Ui. Boleh clutch ni. Satu dijatuhkan terlebih dahulu. Dia ada satu batu untuk kita pakai. So Ice dan juga Noise mungkin tak nak pergi sangat dekat sana untuk melakukan penyelamatan. Grenade sampai, nyawa tinggal separuh. Dia akan cukup masak satu lagi. Bacon time, elimination point itu akan berjaya diambil. Memberikan dia 15 mata penyingkiran. Kalau keluar kat sini pun dia agak happy. Rasanya point lagi tinggi daripada Encik Bacon time. Dua orang ada di situ. Tembakan yang lepaskan Okta. Dia akan mengepron terlebih dahulu. Ice depan muka. Dia kena dapat satu, dia kena dapat dua. Kalau dia melakukan clutch 17 elimination point. Tembakan dilepaskan. Oh no, dia dapat satu. Dia cari yang kedua sekarang ini. Dia melancarkan. Dia ambil bullet. Dia sempat untuk reload. Dia tembak. Tapi member itu tengah cuta first aid kit sebenarnya. Dia dah first aid kit. Dia ada 5. Arkana nak cocok. Dia keluarkan DPS. Dia dapat 16 mata penyingkiran terlebih dahulu. Cocok first aid kit dulu, bro. Oh tak, dia ada nyawa lagi. DPS lawan DPS. Okta minum air. Dia pakai bandage. Wow. Gila-gila lah. Dia balik pen. Oh, dia gerak ke depan. DBS ada di tangan. Mencari play terakhir. Satu peluru. Dua peluru.